Nah, ini penampakan rumah Coffee, Eatery, and Hub. Nah, ini kayak gini dia. Ini baristanya Roji. Welcome di Wisnu Kanal. Sekarang saya sedang mau coba makan di rumah makan di daerah Margonda, Depok. Nama tempat makannya itu adalah Rumah. Yuk kita lihat seperti apa rumah Coffee and Eatery yang berada di Depok. Yuk kita lihat seperti apa bentuknya. Yuk lihat. Itu ada mie original. Semuanya. Makanan dan minuman berarti. Mie bebek hitam. Oh, ini harganya di Oma. Ya, kita lihat ini bentuk penampilannya dari rumah, bukan Oma. Rumah. Kan ini seperti ini. Nih, lumayan baru buka. Ada buku ceritanya. Sepi, baru buka. Kita AC-nya baru nyala. Pastinya itu 1, 2, 3. Ada kopinya, ada ininya. Mau lihat ah dalamnya. Gimana ya? Ini enggak? Ini. Nah, ini ada ruangan. Ini interiornya. Ada musiknya. Ada buku-buku ya Maleh. Lumayan bisa baca-baca di sini. Oh, buku Peter Risa Saraswati. Oh, ini. Aku mau lihat. Ini ya bentuk makanannya. Ya ini. Oh, dia ada GoFood juga. Ya. Kita duduk di sini, belum ada orang lain. Kita duduk dulu ya. Ini ada rumah Coffee, Eatery, our menu. Rumah doesn't have to be luxurious ya. Ini makanannya ada nasi pecel, nasi gila, nasi goreng. Ada beef. Bakwan rumah. Pasta Mama Mia. Onik. Nah, manual brew ada juga. Kopi tubruk rumah ada. Oh, beverage-nya tuh ini es cincau. Ya, ini makanannya.
Ini ada apa nih? Yakult Mango. Tiramisu. Habis makanannya. Kamu pesan apa malah? Pesan apa ya? Ntar dulu. Nah, jadi kita udah pesan makanan. Sekarang tinggal menunggu. Oke, ya. Ada yang pada habis ya? Amalia, aku sama Amalia. Sekarang masih banyak yang habis. Ini ada tempat sholatnya di sini. Nah, di sini juga ada musholanya di luar. Ini toiletnya, ini toilet wanita. Ini toilet yang pria. Oh, ini. Dan itu musola, ini tempat ambil air wudunya. Nah, ini kita bisa lihat sholatnya, tempat sholatnya lumayan, bisa dua sajadah. Oke, sekarang kita ambil air wudu dulu ya. Nah, ini ini-ininya, bon-bonnya, ada surat jalannya. Masih kali di print. Ini mau buat apa sih mas yang ini? Strawberry Oreo tadi ya? Oh, itu espressonya udah keluar tuh airnya. Kita lihat nih gelasnya, dia pakai yang segini nih, 16 oz.
ini nggak pakai ini, nggak pakai kopi kalau ini. Oh, milk shake ini nggak pakai kopi ya. Caranya gitu. Ini buat espressonya ya. Kalau ini apa nih? Apa? Oh, mocha latte. Amalia tadi mocha latte ya? Itu mocha latte-nya. Masnya hafal semua mas campuran-campurannya. Oh, sering soalnya. Udah lama juga. Udah berapa lama? Sini. Hah? Sudah 2 tahun dari pertama kali. Oh, dari pertama kali buka. Ini udah lama juga ya. Itu apa tuh? Gula aren. Oh, gula aren. Itu kan gula Jawa ya. Oh, ada Indomelek, gula aren, susu. Kalau itu nah, ini kopi susu gula aren ya. Oh, kalau cafe latte fresh milk ya, beda ya. Di sini baristanya berapa banyak, Mas? Berdua. Ganti-gantian berarti. Oh. Oke deh. Ya, gula aren ini ke bawah. Ini kopi. Ya. Kopi susu gula aren. Susu gula aren. Strawberry Oreo. Strawberry Oreo sana. Thank you Mas. A coffee with a friend is like sharing happiness in a cup. Coba minum kopinya. Udah dari teh ya? Ya. Oh, ada asapnya dia di dalamnya. Ya. Mau diaduk. Enak banget. Mio udah sholat. Ini namanya. Oh, Di rumah emang udah ini udah ada. Ini apa? Bulgogi, rice ball bulgogi ya. Oh, isinya dia rice ball, nasi, apa tuh? Telur sama bulgogi sama sayur sama mayones sama tomat. Tomat deh. Oh iya. Yeah. Ini stroganoff. Ini bulgogi. Bedanya apa sih? Oh, telurnya. Telurnya kalau stroganoff tuh di ini direbus. Kalau ini di bulgogi di goreng. Kalau ini apa tadi? Spaghetti carbonara. Ini trip namanya rice ball bulgogi stroganoff. Bulgogi beef.
namanya tau tadi, Oreo Latte kalau nggak salah. Ini mocha latte. Ya, lumayan ramai juga yang datang. Ada rotinya. Ini spagettinya. Ada kucing. Tersang. Ada lagi kulit goreng sama pisang goreng. Akhirnya kita makannya sudah habis semuanya dan sekarang waktunya untuk pulang. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Yuk. Oke, jadi sampai sini saja review tentang rumah Coffee Eatery and Hub. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Oke, sampai jumpa lagi ya. Oke, sampai jumpa.